Kid Ocean. Selamat pagi, masih jam 11 ya, jam menjelang siang, jangan lupa makan siang hari ini. Hari ini lagi ada di daerah Bintara, tepatnya di Duta Kranji ya maksudnya. Daerah perbatasan antara Kranji sama Bintara, Bekasi Barat maksudnya. Kita lagi renovasi rumah dengan budget 240 jutaan nih. Renovasi ya, seharusnya renovasi dengan luas ukuran itu terakhir 6 x 13 meter persegi. Ada perubahan yang lumayan besar, seperti apa? Kita langsung ke lokasinya. Oke, di depan kita bisa lihat rumah ini walaupun satu lantai, tapi masih tinggi ya. Kenapa kok tinggi? Jadi daerah sini lumayan areanya agak genang air atau banjir, pas ada momen-momen tertentu. Jadi peninggian dari jalan itu ke dalam tuh hampir 1,2 meter. Nanti kita ke dalam untuk lihat terap-terapan berapa ketinggian pengurukannya. Ini lagi bagian fasad depan yang paling utama. Ini yang paling banget kita jaga. Kita lihat ke sana. Nah, nanti di depan ini kita full pakai PVC. Itu ada lampu, ada 6 titik lampu downlight. Warna kuning ya. Itu nanti menambah kesan yang sangat estetik banget. Dan dilihat sekarang mungkin belum terlalu lihat, itu ada nanti ada ban-banan di situ masing-masing, jadi ada tembok tuh maju mundur gitu ya, kayak semacam dual panel gitu yang membuat aksen rumah ini semakin manis banget. Jadi kesan minimalisnya nggak biasa nih. Di sini ada carport, nanti naiknya standar sih 25-30 di ujung karena biar lokasinya tetap aman ya. Standar. Oke, ini desain dari tim arsitek. Ada 3 pilar untuk mensimbolkan rumah ini terlihat kokoh megah. Jadi pilar kokoh gitu kan. 3 ini diambil dari konsep yang kemarin kita pakai beberapa itu 2. Nah ini si ownernya biar beda, dia maunya 3 untuk pilarnya ini. Terus di sini ada tangga nih, ada terapan tangga 1, 2, 3 muter tangganya berbentuk hampir seperti huruf L gitu. Nah di sini udah naik nih. Jadi naik tangga itu nanti dia 80 jadinya di sini. 80 dari jalan itu hampir 1 meter berarti ya. Terus ngetrap lagi sampai di dalam itu besar. Naik lagi dia. Naik 30 jadinya 40 nanti ke dalam. Jadi total ketinggian dari jalan 120 meter. Tinggi ya. Nih, bisa dilihat saya posisinya di teras. Ini tingginya lumayan nih. Jadi untuk keamanan ketika kondisi-kondisi lagi banjir. Di sini ada di
ternyata standar, nanti kita pakai plafon di sini ya. Ini kita nge-review lagi progres biar bisa lihat nih proses-prosesnya tim arsitek ini dalam pembangunan. Di sini nanti ya jadinya seperti apa, cakep setelah desainnya kita udah siapin banget. Standarnya ada jendela 2 dengan pintu daun 1 daun, tinggi 2,10, lebar 9,5. Ke dalam yuk. Nih, oke, konsep rumahnya tuh los, gitu kan, los saja. Jadi biar nggak ada sekatan. Nanti di belakang ada minibar di situ. Pakai kitchen set juga di belakang. Jadi itu konsep rumahnya tanpa ada sekatan. Jadi antara ruang keluarga, ruang tamu itu los saja. Karena prinsipnya itu lebih sering keluarga kumpul daripada tamu yang datang. Itu ya. Ada dua kamar dengan ukuran 3x3 dan 3x3,5. Kamarnya dengan tiga ukuran 3x3. Jendela tinggi, kita nggak ambil jendelanya itu terlalu besar. Sekitar 50, nanti jadi 50, tapi jadi hampir 2,4 tingginya itu. Jadi manis nanti jadinya, karena daerah kita kan lumayan tropis nih. Jendela nggak usah besar-besar, nggak masalah. Kan fungsinya untuk cahaya, untuk udara, nanti ketika pagi atau malam tinggal dibuka. Itu aja sih. Tinggi plafon standar untuk bagian untuk kamar itu sekitar jadinya 3,1 sampai 3,2. Karena konsepnya pakai AC, jadi 3 meter pun cukup sih. Ini ya, bisa dilihat kualitas pekerjaan tim Arctic Serenity, plesteran Asianya. Ini belum pakai cat ini. Sudah kelihatan halus, nanti tinggal satu pengecatan dua kali. Jadi ada cat dasar putih, selanjutnya finishing. Dua kali sampai tiga kali finishing cat. Jadi kamar kedua lebih besar, 3,2x3. Langsung cek. Yang paling utama kita ingin kasih informasi, kalau kontraktor bisa review projectnya yang dalam progress, tujuannya itu untuk melihat bagaimana proses itu terjadi. Yang paling utama adalah kualitasnya ya, jadi perhatiannya, alusan, gitu sih. Nah di sini nanti ada minibar. Di sini kita nanti buat meja dapur tinggi 80. Ini ada L-nya menghadap ke ruang keluarga di sini. Nanti manis di sini. Di sini ada kitchen set-nya nanti. Ada kitchen set area. Nanti waktu ikutin terus pokoknya perjalanan tim Arctic Serenity itu bakal bagus banget di sini konsepnya. Dan yang paling utama adalah ini. Kita selalu saranin untuk teman-teman yang tinggal di area Jabodetabek atau area yang lumayan tropis. Di atas, oke, dilihat, kita sengaja buat konsep open, cahaya masuk semua ini di sini, oke. Nah kalau beberapa klien yang dia mau konsepnya dibuka, jadi bisa buka tutup pakai rail juga bisa. Tapi yang ada beberapa yang takut untuk keamanan, ya nggak akan pusing nih. Yaudah kita matiin semuanya, tapi cahaya tetap maksimal. Jadi rumahnya nggak akan gelap di sini. Gitu ya. Di sini nanti ada ruang cuci. Ruang cuci sekitar 1,3x2 meter, cukup lah ya. Nanti kita buat elevasi lebih rendah dan kamar mandi di sini. Jadi simple rumahnya, nggak neko-neko. Di sini tetap ada jendela buat cahaya si kamar belakang sini. Gitu ya. Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Konsep rumahnya hanya los-losan aja. Simple. Biar terlihat lega. Nanti kalau udah finish, ada plafon, ada drop ceilingnya, di depan pasar tadi ada PVC-nya. Nah, ini dia yang paling utama, yang saat proses itu tidak ditunjukkan. Kita bisa lihat di atas, oke? Di atas yang pertama kita menunjukin tinggi untuk balokan atas sampai lantai itu sekitar 3,3 sampai 3,4 ini. Itu kotor ya, nanti plafon sekitar jadinya 3,2. Jadi lumayan lah, cukup lah ya tingginya. Dan yang paling utama, di atas itu kita bisa lihat, kita pakai atapnya itu sepanjang pasir, finishing untuk rangkanya itu baja ringan, biasa standar, baja ringan yang full ya, yang 75. Karena itu berpengaruh banget untuk kualitas atapnya nanti itu, kekuatannya juga.
atap sepanjang pasir, dan yang paling utama kita pakai satu sisi. Jadi dari depan itu buang ke belakang, makanya di depan tadi lebih tinggi. Dan dilihat di sini kita pakai daktalan ukurannya besar. Ukurannya itu 90 kali panjang 6 meter. Kenapa kok besar di sini? Karena untuk bicara kita dengan air atau untuk talang air ini nggak bisa macam-macam nih. Karena debit air itu pasti besar. Dan seperti ketika nanti datang musim hujan yang tinggi, otomatis daya tampungnya dia maksimal. Jadi kita buang dua sisi ya. Bisa dilihat di sini pipanya. Nah, jadi kita buang sisi kiri dan sisi kanan di sini. Itu. Ini penting ya. Pokoknya kalau mau bangun rumah, dak ini untuk talang dak ini harus ukurannya itu disarankan di atas 60. Bisa 80, 90 dan full, jangan setengah-setengah. Karena ini akan, kalau debit airnya nanti nggak muat, besar, resikonya nanti akan lompat dan akan bocor ke area plafon. Nanti plafonnya jadi rusak. Gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi, ini Pak, kita akan tunjukin. Sebelum kita pasang atap spandek pasir, kita pakai aluminium foil, ya kan? Kemarin kita sempat pasang aluminium foil aja, nggak usah pakai atapnya itu, dia bisa meredam panas sekitar 60%. Jadi tujuan si aluminium foil ini adalah bisa meredam panas itu lumayan. Jadi ditambah dengan atap itu bisa maksimal ya. Tujuannya di situ sih. Jadi selain membuat rapi, dan fungsinya yang pertama adalah bisa meredam panas. Gitu ya teman-teman. Yang penasaran terus ikutin panggilan tim Arsitek Serenity, jangan lupa ikutin semua media sosialnya kita. Jangan lupa subscribe dan like di channelnya YouTube Arsitek Serenity ya. Untuk hari ini sekian, terima kasih. Sampai ketemu di proyek yang sudah finish ya. Assalamualaikum.